Halo sahabatku semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hari ini saya mau membuat review jualan ya ini ya, tentang Mercedes-Benz Boxer W124 tahunnya 1988. Tahunnya 1988, W124 2000 cc manual setir kanan. Platnya N1843IA, pajak bulan 5 hidup. Pajaknya di online itu di STNK 600 berapa, sama SWD-nya berarti 7800, enggak sampai lah. Antara itu 750-800 ribu. Wah, pajaknya ini 750 lah ya. 800 ya. Pajak hidup ya, bulan 5 2023. Oke, kondisi bodi saya jual, bukanya sih Dewa kemarin 35, enggak, saya jual 30 juta neto ya, 30 juta net. Apa yang Anda dapatkan dengan Mercy 30 juta? Oke, kap mesin kusem, pokoknya hilang ya. Pokoknya hilang. Wah, sorry, pokoknya logo Mercy ini sing ngadeg iki hilang. Bumper depan minta dirawat. Oke ya, ini enggak kelihatan tapi saya sertakan. Lampu depan utuh, tidak pecah. Velg original Mercy. Ya. Ban 205/60 ring 15, keadaan semuanya layak pakai. Ban depan ini masih 80%, ban belakang 75%. Lampu depan kiri utuh, enggak pecah saat rating-ratingnya. Ini sama ya, ban depannya semuanya 80%, belakang 75%. Layak pakai. Oke. Okay. Untuk samping kaca supion alot kudu iso ditekuk, oh iso, tapi agak membahayakan ya, yes. Baiknya enggak usah ditekuk lah. Kaca supion Mercy itu memang beda, yang kiri dia kotak bujur sang apa kotak, yang sebelah kanan dia persegi panjang, jadi semuanya gitu. Untuk list atas wutuh, cat atas agak kusem, pilar ini agak kusem, ini pilar D bagus. Kaca yang sini ada retak rambut, bukan pecah, retak rambut. Oke, kaca ini utuh-utuh, karet-karet kaca masih layak. Handle pintu tidak patah. Oke, untuk interior sambil jalan aja ya, nyantai. Interior door trim sebelah sini cukup bagus. Kisi AC ada pecah. AC dingin. Nah, jok bagian depan kiri bagus. Bagian sopir ada sowol di situ ya. Bagian sopir ada sowol di situ. Tak ulangi lagi. Plafon bagus. Pilar B cover hilang. Nah, guys ya. Laci. Laci bagus. Oke, perseleng sehat. Nanti kita coba mesin sehat. Oke, belakang cakep. Asbak bagus, jok belakang bagus dan layak, door trim belakang kanan oke. Sampai sini bodi ngaleng tidak berdempul. Sekarang kita buka lagi. Bagasi. Nah, ini list bagus, tidak nabrak. Ada bintik keropos begini, wajar. Oke ya, bagasi butuh. Toolkit dongkrak ori ada, kunci roda ada berkarat. Kemudian ini karpet bagasi ada, cover ban ori ini ada, ini dicandel begini biasa ya. Ban serep ada, tak cek gembok apa atas ini. Oh, keras, ban serepnya ada anginnya, berarti tidak sedang kosong anginnya. Oke ya, bumper belakang rawat bocel. Lampu belakang retak rambut umur ya. Bukan pecah ya, ini retak rambut umur. Oke, dari bagasi beres. Bodinya kaleng
Bodi sebelah kanan lumayan, bisa disawang juga cakep. Oke. Supir. Ki supion. Oh, bisa digerakkan. Bisa digerakkan ya. Tidak lem-leman. Kaca supion burek pasti itu, rata-rata mobil Eropa kaca supionnya burek. Nah, ini sentral oke mbah bisa apa enggak saya enggak tahu. Jok nyaman. Nanti kita coba maju mundur apa reclining bisa. Lampu-lampu normal, speedometer beberapa rancu, ada yang masih fungsi, ada yang rancu. Oke, kemudian secara overall mobilnya cakep. Overall. Nah, dengan uang 30 juta. Oke, secara overall mobil cakep. Wah, kap mesinnya buka, wah. Iya. Gak iso, wah. Gak bisa ini. Heeh, nganggo linggis le. Dicukil. Dibatek kok ono ta. Diremot. Gak iso dicukil. Temu gak roh bukane kap mesin iki arek iki. Oh, belah kiri ya. Oke, oh ngene. Ini terus ki modot kerisnya metu. Iya, oh ditarik. Ini linggisnya keluar. Loh, kesek mau buka ngene. Motornya api apa? Ho-ho tenan. Ho-ho. Ho-ho tenan. Ho-ho. Wajah ngono ya. Sing lagi viral itu. Ya apa mong? Ho-ho tenan. Ho-ho tenan. Iya. Jengono. Oke. Iki radiator beres. Mesin saya nyoba sudah beberapa kali, nggak overheat apa juga oke. AC-nya nyes. Oke ya. Untuk nomor rangka di sini, nomor rangka keadaan baik, nomor rangka sesuai. Nomor mesinnya juga ada di sini sesuai. Nah, nomornya mesinnya ada di sini sesuai. Nah itu. Cuma sayang dia yang angka depan itu sudah mulai termakan korosi ya. Ah, maklumlah mobil tua biasa itu termakan korosi. Korosi yang penting kan asli ya, bukan tindak pidana. Itu korosi, siapa nyalah nontu rayap. Oke. Oke gitu ya. Nomor mesin di situ, nomor rangka di situ. Anu Dik, apa? Uripono. Hidupkan. Ayo setatan ya. Oke. Gas. Gas. Tak delok nalpote aku mbeluk ora. Gas. Oke, cakep. Oke, sudah cukup. Oh, wung. Knalpot aman, juga tidak begitu pedas di belakang. Oh iya lali rek, iki ono tembelan solasi. Enak. Oh tenan Mas. Oh tenan. Power window kena apa ora ke? Power window ngarep kiri fungsi iki, fungsi iki, fungsi. Ini fungsi ini. Iki fungsi. Yo terus ngguri. Belakang ini kayaknya enggak fungsi. Oh, fungsi apa ora? Belakang semuanya kayaknya enggak fungsi. Belakang enggak fungsi, yo. Pokoknya sing ngarep fungsi. Sentral lock, gelem ora? Sentral lock enggak mau. Oh, gelem mburi. Belakang mau. Oh, fungsi. Fungsi. Sentral lock fungsi. Nek buka nganggo kuku ngono to. Nggih. Buka e kok ngene. Oh, fungsi. Oh, sentral lock fungsi. Sentral lock fungsi. Oh, fungsi wah. Fungsi sekarang. Sentral lock fungsi, berarti malfungsinya jendela yang belakang ya. Tapi aslinya dingin. Oke. Saya kira cukup, sekarang ayo kita coba Mercy 30 juta rasanya gimana. Tutup ah, ayo budal sih. Sawangannya kok enak ini Mas mobilnya. Oh enak, adem tenan. Wah, ini iki lho. Kok buwetan di motor. Adem, tenang asli adem. Adem, maksud temenan adem iki ya. Di 30 juta motor apa? Isolasinya sudah dingin gini ya. Ayo wis. Numpak lah, apa kene kono? Sopo sing ngatur? Lah iya aku kate numpak lho, Mas. Tenan iki. Ho-ho tenan aku kate numpak. Wong enak lho mobilnya. Banter ini mlaku 140.
apa sak sepedo nih. Kita jalan. Mobil ini kalau dari sisi naikan gak nyacat teman-teman. Mesin enak, tarikan juga maknyus, gak ada yang aneh-aneh. AC-nya sangat dingin, menurut saya sudah sangat dingin. Ya untuk mobil 30 juta ya begini sudah lebih dari cukup lah. Power steering juga nggak ada aneh-aneh. Kemudian kopling terasa empuk. Mungkin akinya? Koplingnya ini juga kampasnya mungkin belum lama. Kemudian untuk di speedometer ini sudah nggak valid. Jadi mungkin RPM, jam, kilometer itu ekonomik ini juga nggak begitu valid. Tapi kalau untuk temperatur, insya Allah valid untuk temperaturnya. Pressure uli tidak valid. Oke, kalau yang bawah lain-lain juga aman. Coba kita coba wiper. Nek nyoba wiper gitu. Oh, wiper masih berfungsi. Oke ya, wiper masih berfungsi. Kemudian apa ya? Lampu-lampu fungsi seperti yang lain-lain, power window dan apa ya sudah saya katakan tadi. Untuk naikan oke. Kita juga apa ya, Mercy ya memang beginilah. Banyak juga Mercy di luar naikannya juga oke. Jadi intinya teman-teman kalau beli Mercy diusahakan enggak yang bekasnya mangkrak, artinya yang sering dipakai. Kalau yang mobil yang sudah sering dipakai itu kan ya apa mobilnya kan sehat lah, gitu loh. Kalau mobil ini kan mobil dipakai. Kaki-kaki ini kan di paving ya, ini di jalan paving ini hampir nggak terdengar suara gembluduk. Nah, kaki-kakinya. Transmisi juga pas untuk satu, kedua, itu agak dikirikan dikit. Kalau nggak dikirikan dikit nanti masuknya ke empat. Itu kalau ini langsung empat, ini tiga, nah duanya agak dikirikan dikit gitu supaya nggak keliru masuk empat. Oke ya, untuk transmisi saya belum menemukan gejala aneh, misalnya sulit masuk ataupun ketika dihentakkan dia ngelepeh, istilahnya dia kembali lagi ke nol, itu saya tidak menemukan sampai per hari ini saya nyoba. Kemudian apalagi ya it's overall untuk kelasnya, kita punya uang 30 juta Mercedes-Benz, pajaknya hidup, saya kira sangat worth it, gitu aja. Oke, terlepas dari semua kekurangan pasti ada. Karena apa? Kalau Mercy yang perfect, saya kira harga baru mobil ini berapa ya sekarang? Silakan ditulis di kolom komentar. Harga barunya saya juga tidak tahu. Perkiraannya ya kayaknya masih 1 M-an, bisa lebih. Nah, tapi ini kan punya uang 30 juta sudah mobilnya senyaman ini. Kalau sampean bandingkan dengan mobil-mobil sekarang, ngomong aja yang wes gak usah lah. Ngomong aja Innova Reborn gitu. Masih enak ini rasa naikannya. Misalnya lo itu. Tapi kan fungsinya beda. Ini mobil ini kan untuk klasik car. Dinaiki masih oke, AC dingin. Enggak ngutang ya. 30 juta sudah dapat mobil pajak hidup. Oke. Saya kira gitu teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Bagi yang berminat langsung saja menghubungi ke nomor yang ada di deskripsi. Gitu. Ini kan konten jualan. Mantap, sebutkan harganya. Lihat ini jalannya kayak gini masih oke. Oke ya sahabatku semua, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf dari saya dan kru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.